mungkin untuk satu hari ke depan itu masih ada pulang hujan, tapi enggak begitu lagi lebat, bukan lagi hujan deras, karena ini kan udah apa namanya, memang ini udah masuk musim hujan bulan Oktober, November dan Desember ya, puncaknya di bulan Desember. Namun kan karena kemarin udah hujan lebat udah seminggu, ini mungkin agak reda, mungkin seminggu lagi atau 10 hari lagi mungkin hujan lagi, karena kita udah memasuki musim untuk nelayan-nelayan yang baru-baru ya, supaya berhati-hati. Mungkin kalau yang udah lama jadi apa pawang istilahnya, itu mungkin udah lebih mengerti dia kan. Nah, mungkin nggak begitu berpengaruh. Cuman waktu ada awan-awan yang konvektif, awan cumulonimbus namanya, yang menjulang tinggi, itu juga harus waspadai, karena itu akan menimbulkan angin kencang.